adalah makeup yang membentuk line pada garis kelopak mata. Eyeliner bisa membuat mata kamu terlihat elegan, terlihat soft, maupun terlihat bold dan dramatic tergantung dari bentuknya. Ada beberapa tips untuk kalian agar bisa membuat eyeliner dengan baik. Pertama, sebelum kamu aplikasikan eyeliner pada garis mata, pilihlah warna dengan hati-hati. Untuk warna yang lebih tebal, gunakan warna coklat tua, abu-abu, maupun hitam pada garis mata atas. Dan untuk bagian bawah, gunakan variasi warna yang lebih lembut dengan warna yang sama. Next, ada banyak jenis dari eyeliner. Powder, pencil, gel, cream, atau liquid eyeliner. Tergantung yang mana yang paling mudah kalian gunakan. Powder eyeshadow dapat kalian gunakan untuk membentuk eyeliner untuk kesan dramatik atau lembut. Jika kamu menggunakan pensil eyeliner, cenderung lebih cepat hilang. Untuk itu, kamu harus menambahkan eyeshadow di atasnya agar bertahan lebih lama. Untuk gel atau cream eyeliner, sangat bagus jika kamu ingin membentuk eyeliner yang tebal dan hasil yang bagus. Tapi kamu harus menjaga sikat eyeliner agar tidak mengeras. Selain itu, bahan ini sangat cocok untuk kalian yang tinggal di daerah lembab. Next, eyeliner cair. Untuk hasil yang lebih dramatis, karena warna yang dikeluarkan sangat tebal, tetapi sangat sulit untuk diterapkan. Kamu harus meniriskan liquid yang berlebihan jika kamu menggunakan eyeliner ini. Last, untuk mengaplikasikannya pada garis mata atas, kamu bisa membentuk eyeliner yang tipis ataupun tebal, sesuaikan dengan bentuk kelopak mata kamu, karena penggunaan eyeliner haruslah balance. Jika kelopak mata kamu tipis, gunakanlah eyeliner dengan tipis. Jangan sampai menimbulkan noda ketika kamu berkedip. Aplikasikan eyeliner setipis mungkin dari jarak bulu mata, agar tidak terlihat jeda warna. Jika ingin eyeliner lebih tebal, tambahkan mengikuti garis yang telah dibuat, karena menghapus lebih susah dari menambahkannya. Untuk menambah dramatis, tambahkan garis di ujung luar garis mata dengan berbagai bentuk seperti winged, cat eye, dan lainnya. Untuk bagian bawah, gunakan 2/3 dari garis mata untuk kesan yang lembut. Dan untuk kesan dramatis, kamu bisa menggunakan pada seluruh garis mata. But, kamu harus ekstra hati-hati karena tidak semua jenis mata pantas untuk garis mata yang full pada bagian bawah. Untuk menghindari kesalahan, sebisa mungkin kamu tidak menggunakan eyeliner yang berlebihan pada mata dan harus berbaur pada seluruh desain eye makeup. Lalu sebisa mungkin jangan menerapkan maskara sebelum menggunakan eyeliner, karena cenderung akan mencegah terkelupasnya maskara jika kamu gunakan terlebih dahulu. Itu tadi beberapa tips menggunakan eyeliner. Make a great eyeliner, fashion people!